Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, jika kita mereview 2 bulan yang lalu, bahkan lebih dari 2 bulan yang lalu, guru kita Abah Haji Jaed beserta Bapak Ustadz Haji Umar sering berdoa mengingatkan kita semua berdasarkan hadis, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah wa syukurillah, bulan Rajab, bulan Sya'ban telah kita lalui dengan selamat. Dan sampai juga pada doa yang terakhir, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ya Allah, usia kami ya Allah, beserta keluarga, anak, dan seterusnya kepada bulan Ramadan. Anugerah terbesar daripada Allah Subhanahu wa taala kita sampai di bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan banyak sekali kegiatan yang sangat luar biasa, kalau bahasa Sundanya pungkil, kalau daging paha mungkin. Jadi banyak sekali ganjaran atau pahala, bahkan yang tak bermodal pahalanya luar biasa. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bahwa di dalam bulan Ramadan itu adalah Al-Qur'an juga diturunkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun." Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, yakni Al-Qur'an, falahu bihi hasanatun, maka kepadanya diberikan 1 kebaikan. Dilanjutkan, wal hasanatu bi asri amsalihha, dan setiap kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Hadis itu adalah berlaku pada bulan di luar Ramadan. Jika di luar Ramadan aja 1 kebaikan dikalikan 10, semisal dalam lanjutan hadis ini adalah kalimat alif lam mim. Alif lam mim, masing-masing 1 kebaikan kali 10 maka menjadi 30. Kemudian dalam hadis kudsi yang barusan saja dibahas oleh Bapak Ustaz kita, Bapak Ustaz Umar tadi sore dalam kajian ta'lim sore, asyamu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah dalam hadis kudsi, asyamu li, puasa itu untuk aku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalas berlipat ganda tiada hitungannya. Itu berlaku di bulan Ramadan. Dilanjutkan dalam hadis kursi ini, melanjutkan dari hadis Rasulullah, wal hasanatu bi asri amsalihha, wal hasanatu bi asri amsalihha, setiap kali 10 kebaikan bi asri amsalihha akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Yang artinya kalau dibaca di luar bulan Ramadan, 1 alif dari Al-Qur'an mendapat pahala 10 kebaikan. Jika dibaca di bulan Ramadan, maka wal hasanatu bi asri amsalihha, setiap 10 kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan kembali, yakni kalimat alif lam mim, contohnya alif dari 10 menjadi 100. Kalau baca saja alif lam mim 300 kali kebaikan dalam hadis kursi, Allah
berfirman demikian. Karena itu tidak ada biaya dan tidak ada modal dalam membaca Al-Quran dimanapun dan kapanpun, terlebih biasanya bagi ibu-ibu yang sangat mudah, sambil menggoreng bakwan. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Menggoreng bakwan dapat pahala, kelebihan goreng bakwan disisipkan untuk buka puasa di masjid sesuai dengan hadis man fatara dan seterusnya, bahwa siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, dia akan mendapatkan pahala semisal apa yang dikerjakan oleh yang berpuasa. Juga mendapat pahala di bulan Ramadan membaca surat Qul huwallahu ahad kali 300 dalam satu huruf. Itulah yang pasti akan kita dapatkan berdasarkan hadis, hadis kursi dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan pada kita semua agar bisa membimbing kita membaca Al-Qur'an dimanapun, kapanpun, walaupun satu ayat, seikhlasnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.